I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, Tokti pun malas nak layan dah. Alif Syukri kini, penyanyi nombor 1 Siti Nurhaliza akhirnya mengalah. Tular semalam mengenai satu perkongsian video daripada penyanyi tersohor negara Datu Sri Siti Nurhaliza yang telah mencuri perhatian netizen di media sosial. Dalam video tersebut, Siti Nurhaliza dilihat mempromosikan hijab keluarannya dan bahagian komen hantaran tersebut dibanjiri komen pujian daripada peminat dan netizen. Apa yang lebih mencuri tumpuan adalah komen daripada usahawan kosmetik terkenal Datuk Alif Syukri yang agak lucu. Penyanyi lagu Cinta itu kemudiannya tampil memberi respon dan dilihat mengalah dengan gelaran penyanyi nomor 1 negara itu. Mestilah kenal awak penyanyi nomor 1, saya kat belakang awak ya. Jawapan bersahaja penyanyi itu kemudiannya membuatkan netizen terhibur dan beranggapan Siti terpaksa memberi jawapan tersebut. Sekadar info, Alif juga pernah menghasilkan lagu yang menjadi viral di media sosial seperti Bobo Di Mana, Abang Nak Tegur, dan Kelompok Raya. Sekian info hari ini. Terima kasih.